Assalamualaikum, salam sehat bro. Saya baru beli NTC, NTC 10K. Saya sudah membeli beberapa kali NTC, jadi di pasaran ada yang 10K, ada yang 50K, kadang-kadang penjualnya juga tidak tahu. Ini juga saya belum tahu apakah benar 10K. Saya kehabisan NTC sampai ini saya jebol, tidak ada NTC-nya, nanti kita coba apakah benar 10K. Oke, untuk menentukan apakah ini 10K, 50K, dan macam-macam, tinggal kalian ukur saja. Ini bila 10K, maksudnya pada suhu 25 derajat, resistansinya 10K. Tapi karena sekarang suhu ruangan saya 30 derajat, jadi resistansinya akan lebih kecil, kira-kira 7-8. Kita ukur saja. Oke, seperti ini. Sekitar 7 kilo. Karena ini NTC, bila lebih panas, maka resistansinya akan lebih kecil. Bila PTC, kebalikannya. Oke, saya coba. Benar. Pame bro, bagi para pemula, dan ini harganya saya dapat Rp650. Jadi NTC ini kalian cari saja yang paling murah, mungkin ada yang lebih murah, dan kalian beli banyak saja. Oke, kemudian akan saya pasang di sini. Kita coba saya solder dahulu. Oh ya, sebelum saya solder, kalian lihat bila tidak ada NTC-nya, artinya resistansinya besar sekali. Display menunjukkan low. Saya solder. Oke, penyolderan NTC bisa terbolak-balik, tidak masalah. Tidak ada polaritasnya. Oke, sudah kita lihat. Benar, sepertinya memang meter ini menggunakan NTC 10K. Oke bro, akan saya coba panaskan. Bekerja, ini maksimum 125 high. Oke, kemudian agar khususnya para pemula, sekalian saja kita belajar masalah NTC, akan saya buat apa contohnya. Saya membuat alarm sederhana saja dengan buzzer saja modalnya. Oke, akan saya coba. Ini juga saya belum pernah mencoba, tapi akan saya coba buzzer. Ini lebih mahal sedikit, bro. Tegangannya 3-24. Saya solder saja. Oke, saya akan mencoba power supply mini saya. Jadi ini akan saya gunakan sehari-hari. Karena ini arusnya kecil, saya menggunakan smartphone saja inputnya. Kenapa mati ini? Saya kecilkan dahulu buzzer ini, nyalanya di 3 volt. Saya buat di 3 saja. Ini percobaan, bro. Saya juga sedang mencoba, baru ini saya mencoba. Oke, sudah 3. Kemudian outputnya, oke, buzzer ada positif negatifnya. Ini positif, saya coba dahulu. Ya, dengan 3 volt sudah nyaring sekali ini. Kemudian akan saya coba beri melewati NTC, kalian lihat. Sepertinya bagus, bro. Kemudian NTC-nya saya coba panaskan. Oke, rupanya tegangannya kurang besar. Saya naikkan sedikit. Ya,
Paham ya bro? Ini hanya saya pasang secara seri, tidak saya gambar. Kalian perhatikan bagi para pemula. Negatif NTC, negatif buzzer, positif. Jadi bila suhunya di bawah suhu rendah 30, ini terdengar bunyi sedikit. Kita coba sampai suhu 30. Jadi kita tinggal mengatur besarnya resistor saja. Yang penting ini percobaan saja. Oke, saya coba panaskan kembali. Oke, mantap. Kalian bisa membuat alarm paling sederhana. Bila terdapat panas, maka akan bunyi. Terima kasih telah berkunjung. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.